Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya muliakan ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, khususnya tetamu-tetamu dalam program Tanyalah Ustaz daripada Surau Al-Hidayah, Taman Semarak, Sungai Petani Kedah. Dan alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, alhamdulillah. Masih juga Allah panjangkan umur kita khususlah mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki yang halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberinya nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini kita berada dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bagus tu. Biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan hari ini kita akan membincangkan satu bab yang begitu besar, yang tajuk ini begitu hebat, yang disebut kira pahala. Kita pernah kira pahala tak? Tak pernah. La ilaha illallah, kira lah pahala, jangan tak kira ya. Baik, bila sebut saja tentang pahala ini, iaitu pahala ini adalah satu balasan yang baik yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Allah beri balasan yang baik, ya, kepada kita setiap kali kita melakukan amalan-amalan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita lihat datangnya pahala ini kepada kita dengan contoh amalan bersedekah, amalan solat, amalan haji dan sebagainya. Ini kita sedia maklum. Tetapi kita kena faham apabila pahala yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita lihat ada tiga dasar yang pertama, yang penting. Pertama, Allah datangkan pahala kepada kita ini digambarkan pahala itu dengan bentuk kiraan. Ya, dengan bentuk kiraan. Contohnya, pada bulan Ramadan, Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, iaitu pada bulan Ramadan ada satu malam yang terlebih baik daripada 10 bulan. Siapa yang beramal pada malam tersebut, maka Allah gandakan ia, iaitu amalan sebanyak 1000 bulan. Pahala ni Allah gambarkan kepada kita, iaitu apa? Berbentuk kiraan. Banyak tak? Banyak. Itu yang orang bulan Ramadan semua tak lekang, semua pergi ke masjid setiap malam, bangunkan malam itu kadar. Sebab apa? Sebab nak memburu pahala yang Allah janjikan kepada kita. Betul tak? Betul. Okey. Dan yang kedua, kalau kita lihat pahala ini juga digambarkan kepada kita, iaitu bentuk simbolik. Contohnya, bila mana orang Islam yang pergi haji, saudara-saudara kita yang pergi haji, maka Nabi SAW pernah berpesan kepada kita dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka Nabi menyebut, Man hajja hadzal bait falam yarfus walam yaksuk haraja min zunubih kal yaumi waladhu ummuh. Iaitu Nabi sebut dalam hadis ini, siapa yang keluar untuk pergi haji, membuat haji ke Baitullahil Haram, maka mereka itu tidak yarfus, iaitu tidak bercakap perkara-perkara yang kotor atau bercakap perkara-perkara yang boleh mengguras hati orang lain, bertengkar dan sebagainya. Dan mereka tidak melakukan perkara yang fasik, iaitu boleh mengundang dosa daripada Allah. Maka tetkala itu apabila selesai hajinya, maka mereka itu seolah-olah iaitu baru lahir daripada perut ibunya. Tidak ada salah satu daripada mereka itu ada pada mereka itu, tidak ada dosa bagi mereka sebab seolah-olah mereka baru lahir daripada perut ibu mereka. Nampak tak? Itu balasan daripada Allah Ta'ala. Dan begitu juga kalau kita lihat, ada juga disebut oleh Allah Ta'ala bila sebut balasan pahala ini, iaitu berbentuk fizikal. Contohnya apa? Surga. Surga tu Allah telah gambarkan kepada kita, iaitu surga yang Allah berikan kepada kita yang mengalir sungai di bawahnya. Betul tak? Itu yang selalu kita baca di dalam Al-Quran. Ini satu perkara yang hebat dan satu perkara yang besar. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
bila sebut tentang pahala ini sebenarnya satu ganjaran yang baik dan satu ganjaran yang besar seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 261 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasalil habbati anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim sadaqallahul azim. Maka dalam ayat inilah Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan orang yang menafkahkan yang mengeluarkan hartanya iaitu membelanjakan hartanya ke jalan Allah dan dengan ke jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada tiap-tiap tangkai itu maka akan tumbuh 100 biji. Allah akan gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jualah yang maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Makna Allah dah gambarkan kepada kita buatlah baik maka engkau akan Allah kira pahala kepada kita ini dengan berlipat kali ganda. Ya. Okey. Dalam program Tanyalah Ustaz, saya buka soalan untuk kita bincangkan bersama-sama dalam iaitu disebut sebagai tajuk kira pahala. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Hassan bin Ma'isa daripada Taman Semarak, Sungai Petani. Ingin mengajukan satu soalan. Soalannya berbunyi, apakah pandangan Ustaz mengenai orang-orang yang siasa memilih amalan, waktu dan tempat bertujuan untuk mendapat ataupun meraih pahala yang banyak. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Tuan Haji Hassan bin Isa daripada Sungai Petani. Alhamdulillah, syukur. Ini betul tau. Kadang-kadang kita membincangkan satu hal berkaitan dengan pahala. Bila sebut dengan pahala ini, ada jenis orang. Dia pilih waktu-waktu dia nak beribadat. Selamba je tak banyak nampak awak amal ibadat. Tak apalah tunggu Ramadan. Ramadan kan berlipat kali ganda pahalanya. Betul tak? Betul. Woi, semayang sunat tak banyak. Tak apa nanti pergi Mekah kat Masjid Haram kan berlipat kali ganda. Betul tak? Betul. Macam pernah buat aja ni. Hei, nak sedekah bulan Rejab lah apalah. Dia pilih-pilih. Kan? Nak sedekah orang biasa tak nak. Dia bagi cari anak yatim. Kerana dan ibu tunggal. Boleh je? Mengangguk aji tu bagus. betul tau. Sebenarnya saya tak anggap perkara ini perkara yang luar biasa. Pada saya ini satu perkara yang hebat. Sebab setiap amalan kita perlu kepada ilmu. Dan biasanya orang-orang yang mencari amalan ini dipilih waktulah, pilih tempatlah dan sebagainya sebab apa? Itu orang berilmu. Baguslah pada saya bagus. Dan kita memang kena cari bila-bila masa waktu yang baik. Contohnya waktu mustajab doa bila, waktu amalan yang betul-betul yang paling hebat tu bila waktunya kat mana, itu kita kena cari. Sebab apa? Sebab untuk meraih pahala yang berlipat kali ganda. Dan dalam hal ini, maka Nabi SAW ia berpesan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka Nabi sebut, daripada An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwiha an rabbihi tabaraka wa taala inna Allah kataba hasanatin wa sayyiati summa bayyana zalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu indahu asharatan hasanatin illa sab'i mi'atin dhi'fin illa ad'afin kathiratin. Dalam hadis ini, maka kalau kita lihat Nabi SAW berpesan kepada kita, iaitu sebenarnya Allah SWT telah menulis segala amalan baik dan amalan buruk. Nabi terangkan ini. Allah telah menulis segala amalan baik dengan amalan yang buruk. Kemudian dia menjelaskan kepada kita, sesiapa yang ingin melakukan satu amalan kebaikan, lalu ia telah melakukannya, Allah akan menulis kebaikan itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika mahu ia melakukan kebaikan itu dan melaksanakan, maka Allah akan menulis kebaikan di sisinya itu sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali ganda sehingga gandaan yang begitu banyak. Nampak tak maksudnya? Maknanya kalau kita niat nak buat perkara yang baik je, Allah dah tulis dah. Iaitu apa? Iaitu amalan baik untuk kita. Ya Allah, nantilah Ramadan tahun depan aku nak bersedekah. Ramadan tahun depan tu. Maka dapat pahala tak? Dapat kan? Sebab berniat tu.
sampai Ramadan tahun depan. Contoh, waktu itulah kita bersedekah dan tetekala itulah maka Allah gandakan kebaikan tu hingga 10 kali ganda, hingga 700 kali ganda. Kan nikmat kan? Siapa yang nak beri? Allah yang beri. Sebab itu berusahalah kita. Dan bagus sebenarnya kerana apa? Kerana kita pilih tempat, kita pilih waktu yang baik-baik dan ada tujuan untuk meraih iaitu apa? Pahala yang begitu banyak. Bagus kerana berebut-rebut nak membuat amalan-amalan yang soleh dan solehah. Buatlah amalan. Kita orang yang soleh dan soleh, buatlah amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik. Sebab memang kita nak jadikan diri kita iaitu merebut perkara-perkara yang baik. Sebab itu ibu bapa sekalian, kita carilah waktu-waktu yang baik. Carilah sedekah-sedekah yang baik. Waktu-waktu solat yang baik. Solat di masjid misalan. Solat berjamaah lah misalan. Jangan sampai kita tinggalkan jamaah. Solat berjamaah kan berlipat kali ganda, 27 kali ganda kan. Lepas tu kita kena faham bahawa itulah yang perlu kita lakukan. Dan itulah yang perlu kita usahakan. Sebab kita memang menanti dan minta kepada Allah supaya Allah gandakan amalan kita. Ya? Okey, baik. Saya buka soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Haji Fauzi bin Ahmad. Ya. Saya ada satu soalan. Fauzi, Haji Fauzi. Haji Fauzi, okey. Okey. Adakah dikira mendapat pahala jika seseorang itu selalu mengaitkan amalan yang dilakukan untuk mendapat pahala? Terima kasih Ustaz. Tuan Haji Fauzi bin Ahmad. Ya. Dia kata, macam mana kalau kita buat amalan ni? Setiap amalan kita sandarkan untuk dapat apa? Untuk apa? Boleh tak? Betul tak? Boleh tak? Nak tahu tak jawapan dia? Jangan ke mana-mana. Kita tunggu selepas ini insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berada dalam program Tanyalah Ustaz. Biar angin keliru. Bagus. Macam nak cakap pun dah macam nak keliru saya tengok tadi. Baik, saya ulang balik. Program Tanyalah Ustaz. Macam gitulah, babe. Baru betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Tadi kita masih membincangkan soalan daripada Haji Fauzi bin Ahmad. Bab berkaitan dengan bagaimana kalau kita mengaitkan amalan kita ni untuk dapat pahala je. Asal buat tu dapat pahala. Kau jangan lawan orang tua. Buat baik orang tu dapat pahala. Betul? Sedekah tu dapat pahala. Betul? Beri sedekah pada orang yang berpuasa untuk makan dapat pahala. Betul? Lagi apa? Tolong orang dapat pahala. Betul? Siapa yang selalu cakap? Kita. Betul? Aku pun. Alhamdulillah. Itu betul-betul. Memang kita selalu cakap macam tu pun. Betul tak? Sebenarnya, bila kita sebut hal demikian, maka tidak ada satu menjadi satu kesalahan pun. Baguslah kita sebut pahala. Sebab apa? Sebab untuk dorongan membuat amalan. Kata kita cakap anak kita, nak buat baik dengan abah mak, nak buat baik dengan ibu nak. Sebab apa? Sebab dapat pahala. Kan bagus? Ada ganjaran tu, pahala tu. Buat baik dengan atuk, buat baik dengan nenek. Buat baik ya, tak ada apa-apa. Ini bagi duit RM1, RM2. Kan? Maknanya kita nak dapatkan dia itu apa supaya lihat ganjaran itu supaya menjadi dorongan untuk buat amalan. Saya pernah tengok ada orang yang beri anak dia siap satu hari RM10 untuk dia dapat anak dia puasa satu hari. Anak dia kecil dalam 6-7 tahun tu kan. Kalau awak puasa satu hari, abah bagi RM10 ganjaran kan. Ya Allah, sampai kering budak tu. Kering. Buka-buka tak nak. Pasal apa? RM10. Betul kan? Sebab apa? Sebab ganjaran. Sebab apa? Sebab iaitu balasan. Dan sebenarnya memang tak menjadi satu kesalahan pun. Sebab bila mana kita selalu baca surah Al-Kahfi kan. Pada juga kita kan baca surah Al-Kahfi, betul tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kita dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30. Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra ma ahsana amala. Maka tetekala itulah Allah sebut melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Iaitu dengan pesanannya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, maka sudah tetap kami tidak akan hilangkan pahala atau hilangkan kebajikan kepada mereka itu. Orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Maka Allah janji, siapa yang buat amalan, pasti mereka akan mendapat pahala. Balasan yang baik daripada Allah. Sama ada bagaimana, itu hanya kerja Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang maha mengetahui. Untung tau.
Makna kita buat tu sebab apa? Sebab satu dorongan. Nak dapat pahala satu dorongan. Dan yang kedua, bagus. Sebab bila kita diajar buat berkaitan dengan kira pahala ni, setiap amalan kita, kita dah nampak akhirat dah. Mata ibu-ibu, mata ayah-ayah, mata kita semua ni, bila kita sebut sedekah nampak apa? Nampak akhirat kan? Wah, buat baik, dah nampak syurga dah. Ibu-ibu tak berani lawan suami kenapa? Lawan tak masuk syurga. Nampak api menjulang-julang belakang suami itu. Ha, contoh kan? Eh, tak boleh, babe. Ini lawan deraka masuk deraka, babe. Dah nampak dah. Buat kopi O kat suami. Pap, dah nampak syurga dah. Nampak tak? Sebab ini dorongan. Sebab Islam mengajar kita melihat bukan hanya di dunia, tapi melihat sampai iaitu tempat kita, asal kita iaitu syurga Allah SWT. Tapi dengan syaratlah, maka hendaklah segala amalan itu kita kena faham, iaitu dasarnya mestilah iaitu dengan niat kerana Allah SWT. Ini dasar penting. Itu penting. Dan yang kedua, kalau kita kena faham bagaimana nak dapat pahala ini, nak dapat amalan yang kita sebut untuk dapat ganjaran pahala, satu iaitu apa? Niat kerana Allah. Dan pasti yang kedua, kita mestilah orang Islam. Orang Islam dapat pahala. Betul tak? Sekarang kita orang Islam kan? Ini perkara yang mudah. Dan perkara yang ketiga, dan ingat bahawa sesungguhnya amalan kita itu mestilah iaitu apa? Menetapi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa kita syariat kan, iaitu peribadatan dalam Islam daripada mula kita bangun tidur sampai kita tidur semula, semua amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi itu yang kita buat, yang diajarkan kita buat, maka itu akan mengundang pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan perkara-perkara larangan Allah Ta'ala. Itu juga yang Allah akan gandakan amalannya kepada kita semua. Jadi tak ada masalah. Sebutlah, sebut. Dan Allah dah sebut dah. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa. Tahu-tahu orang bertakwa? Innal muttaqina fi jannati na'im. Allah sebut dalam surah Al-Tur ayat yang ke-17 tu, iaitu siapa yang bertakwa itu, maka padanya akan dimasukkan iaitu jannatin na'im. Satu syurga. Ini na'im. Maka dengan penuh nikmat. Maka Allah ganjarkan kepada kita. Ha, sebab itu, tak apa saya nak buat amalan sebab saya nak dapat pahala. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Saya nak buat dosa supaya dapat pahala. Boleh tak? Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu senang saja sebenarnya. Maka sesungguhnya, buatlah amalan. InsyaAllah, dengan amalan itu, kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala dan mengundang satu sifat yang disebut sifat takwa daripada Allah SWT. Baik, terus saya buka soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Haji Nohan bin Raji Muhammad Yusof ingin bertanya satu soalan. Apa pendapat Ustaz, selalu orang menganggap bila melakukan kebaikan akan diberi pahala. Tetapi bagaimana seseorang meninggalkan keburukan, adakah dikira mendapat pahala? Sekian, baik. Terima kasih. Sama-sama Tuan Haji. Tuan Haji yang bernama Haji Nohan. Betul, Tuan Haji Nohan bin Yusof. Baik, dalam hal berkaitan dengan amalan, kita tahulah. Amalan yang baik akan mengundang pahala daripada Allah SWT. Itu kita sedia maklum. Jadi perkiraan yang akan disebut dan apa yang akan kita bincangkan iaitu bagaimana seorang itu apabila meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Baik, sebelum saya jawab, saya nak sebut. Amalan yang buruk ni tahu macam mana kita boleh buat amalan yang buruk. Amalan yang buruk ini atau amalan yang tak baik ini kita buat biasanya atas tiga dasar penting. Ada tiga perkara ini biasanya akan berlaku amalan yang buruk. Apakah perkara tersebut? Pertama, orang yang melakukan maksiat ataupun orang yang melakukan perkara yang buruk ini, pertama, kalau ada peluang. Betul? Ada peluang, jadilah. Betul tak? Kalau tak ada peluang keluar rumah, boleh jadi, Ji? Tak boleh kan? Duduk je lah, Ji, kat rumah tu. Okey, baik. Pertama, ada peluang. Yang kedua, orang buat maksiat ni kenapa? Kerana ada tempat nak buat maksiat. Betul tak? Ada tempat. Dan yang ketiga, orang buat maksiat ni, buat perkara-perkara buruk kenapa? Kerana ada masa. Tiga gabungan ini, kalau ada, confirm berlaku. Peluang ada. Betul? Tempat pun ada. Masa pun ada. Saya selalu bawa cerita Pak Ma'on. Tahu tak Pak Ma'on? Pernah nak tengok cerita Pak Ma'on tu kan? Yang dia katakan apa? Saya, dia cakap dengan isteri dia, kalau bukan kerana kerana kelas agama tak kuasa, saya nak meninggalkan awak. Betul eh? Ibu-ibu kena faham tahu bahasa-bahasa power macam tu dia orang lelaki. Kan?
Masa peluang ada malam muda budi. Tempat tu ada. Betul? Masa ada. Jadi tak? Itu yang begini. Itu biasa. Persoalan yang kita bincangkan ini iaitu bagaimana kalau kita ini meninggalkan hal yang demikian. Adakah itu mengundang pahala daripada Allah Ta'ala? Maka Nabi jawab hal ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sebut iaitu apa? Wa inna hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dalam hadis ini Nabi sebut, iaitu jika dia melakukan sesuatu kejahatan atau dia mahu nak melakukan satu kejahatan, maknanya seorang tu nak melakukan satu kejahatan lalu ia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis kejahatan itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nampak tak? Maka kalau kita tinggalkan kejahatan tu, baru nak buat jahat, kita tak jadi buat jahat, maka waktu itulah Allah tulis kebaikan, iaitu pahala itu, pahala yang sempurna. Dan kalau dia melakukan juga kejahatan yang diniatkan itu, maka tetapkan itu Allah akan mulai satu saja kejahatan kepada diri kita. Nampak tak? Ya Allah, hebat kan? Niat nak meninggalkan. Contohnya, jamaah mengumpat. Contoh, kita dekat Sungai Petani ada jamaah mengumpat tak? Tak ada, baik sungguh orang jamaah ni. Surau Al-Hidayah ni, Taman Semarak bagus. Dia ada jamaah mengumpat tau. Kan? Daripada rumah nak jumpa kawan ni berkobar-kobar. Kan? Bahan ada nak diumpat ni, bahan ada kan? Kan? Dia nak cari peluang mengumpat. Sampai kawan dia balik kampung pula. Allah, tak jadi nak mengumpat, tak ada pula. Dah beri salam 3 kali, tak keluar-keluar. Rupa balik kampung. Tak jadi mengumpat kan? Maka Allah tulis kebaikannya satu kebaikan. Kan untung? Jangan pula, alamak, tak ada pula. Dah bersemangat ni. Dah bersemangat. Ya Allah, peluang ada. Jamaah dah ada. Dekat dalam surau Al-Hidayah, contoh. Ini jamaah kawan-kawan dah ada ni. Peluang ada nak umpat ni. Kawan boleh sound lah. Halo, babe. Ini dalam masjid, babe. Tak boleh, babe. Dalam surau tak boleh. Tempat ni bukan tempat umpat. Nak umpat kat keluar tu. Semua diam. Tak jadi mengumpat kan? Sebab tempat tak ada, betul tak? Tak jadi. Dapat apa? Satu pahala. Kan untung tu? Ya Allah, ada peluang nak mengumpat. Jamaah cukup. Tempat pun ada. Dah kamat lah pula. Allah Allah. Maka tak jadi mengumpat. Tak jadi mengumpat tu, dapat pahala tak? Dapat. Sungguh pun kita tak jadi atas sebab keadaan. Ataupun sungguh pun kita tak jadi atas sebab kesedaran. Maka dua dapat pahala. Kan? Kita baru nak membuat, astagfirullahaladzim, ya Allah. Rasa nak terbakar pula dekat aku punya tangan, aku punya kaki rasa terbakar kan? Maka dapatlah pahala. Satu, tadi peluang tak ada, tempat tak ada, masa tak ada. Maka pun dapat pahala. Nampak tak? Itulah bagusnya Islam. Itunya hebatnya. Tapi kalau kita melaksanakan juga, maka tatkala itu mohonlah kepada Allah keampunan sebab kita dah tertulis tercatat satu dosa. Kita tak tahu satu dosa ni seksanya berapa lama, kita tak tahu. Pernah tak kita tahu kalau kita mengumpat sekali tu dosanya Allah nak seksa kita berapa tahun dalam neraka? Pernah tak kita tahu? Tak pernah kan? Maka kita minta ampun kepada Allah Taala. Contoh ni, contoh sekali rupa sekali mengumpat 20,000 tahun. Satu hari 13 kali mengumpat. Agak-agak macam mana? Kalikan dengan 60 tahun hidup. Ma'ai. Tak keluar-keluar, babe. Tak keluar-keluar. Tak masalah. Okey, habis. Jadi, insyaAllah, maka kita kena faham. Ini satu tuntutan supaya kita meninggalkan hal-hal perkara yang buruk akan mendapat kebaikan. Dan jangan ke mana-mana. Kita akan selambung selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Masih lagi kita berada dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita baru saja membincangkan bab berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Haji Norhan bin Yusuf, bab berkaitan dengan bagaimana kalau kita meninggalkan amalan-amalan yang buruk, betul eh? Dan insya-Allah kita akan teruskan membincangkan bab berkaitan dengan tajuk kira pahala ini. Saya buka soalan, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Siti Aisyah binti Syafi'i ingin bertanya satu soalan pada Ustaz. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan terhapusnya amalan-amalan yang baik? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu Puan Hajah Siti Aisyah binti Syafi'i. Betul ya? Alhamdulillah. Dan saya lupa nak mengalu-ngalukan juga ahlan wasahlan wa marhaban bikum kepada pelajar Politeknik Production Negeri Sembilan. Bagus datang program Tanyalah Ustaz. Sama-sama kita dapat berkongsi ilmu dan membincangkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua ada manfaat dan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Haji Aisyah, ya, dia kata berkaitan bagaimana terhapusnya amalan. Ini kena kira juga ni. Selalu dah kira-kira, hapus dah pula. Betul. Bukan main-main tahu. Nabi pernah sebut ada juga orang yang bawa amalan yang begitu banyak sampai di akhirat nanti ia disebut sebagai muflisun. Walau karihan licin. Maka habis pun tak ada apa. Ya, tak ada apa-apa yang dia bawa. Okey. Maka hal ini, maka kalau kita rujuk kepada surah Al-Baqarah 264. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sadaqallahu lazim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru yang pertama iaitu wahai orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Kita semualah. Ibu-ibu, ayah jangan takut tau berkaitan dengan iman ni. Siapa orang beriman angkat tangan? Baru tangan kita orang beriman. Saya malu nak takut iman. Kita orang beriman, kena cakap lah kita beriman. Allah panggil kita ni sebab itu membaca Al-Quran itu kita kena faham. Kita baca Al-Quran, tahu tak sebenarnya hakikatnya Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Siapa jawab? Ya, saya. Kenapa? Boleh tak? Boleh. Sebab kita orang beriman. Saya tanya lagi, siapa orang beriman angkat tangan? Wah, kan terus macam tu. Ini sebab adalah sikit astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim dia kata. Okay. Wahai orang-orang beriman, pertama disebut wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu ataupun pahala amalanmu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati perasaan orang yang menerimanya. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ya, hartanya kerana riak kepada manusia. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakni hari kiamat. Ada tiga perkara dalam ayat ini yang menerangkan kepada kita pembatalan amalan kita itu sebab tiga. Ya, sebab tiga. Yang tadi sebut dalam ini lah, banyak lagi. Okey, Allah Ta'ala menyebut yang pertama iaitu apa? Ingat, iaitu mengungkit-ungkit menyakiti orang yang menerima sedekah amalan kebaikan kita. Faham? Dah diberi, diungkit. Faham tak ungkit? Kita pernah mengungkit tak? Tak pernah kan? Dulu saya beri awak tu banyak tu tapawai tu, mana tapawai tu? Bukan tapawai apa, tu pun tapawai aiskrim je. Tak apa, itu dia ungkit. Kalau bukan kerana aku tolong, taklah dia jadi macam tu. Dulu susah tu. Naik basikal Jaguar. Dulu ada basikal Jaguar kan? Yang dia punya tu karier dia besar kan, betul? Kalau tak kerana aku, haram. Tak dapat pakai kereta Jaguar. Nampak tak? Jaguar juga kan? Tapi maknanya faham tak maksudnya? Kerana kadang-kadang mengungkit ini, dia membatalkan amalan. Dah, diam-diam dah. Tak payah nak ikut pepatah. Jangan jadi kacang, lupakan kulit. Tak payah. Dia balik, kita dah tolong orang tu. Hari raya, dia balik tak singgah rumah kita. Kecil hati tak? Kecil kan? Itu kemanusiaan. Kecil hati tu simpan. Simpan dalam hati kita yang kecil. Kecil hati tu simpan dalam hati kita yang kecil. Jangan disebut. Alahai. Raya tak singgah rumah kawan. Agak-agak lupa daratan budak ni. Inilah seperti yang disebut kacang dah melupakan kulit. Berfalsafah pula tu. Dah berfalsafah, hilang pahala tak masal. Betul tak? Jaga baik-baik. Kalau kita dah buat satu amalan, jangan tengok. Jangan fikir. Kerana kita nak ambil dekat akhirat nanti. Pahala yang berlipat kali-kali kita tak tahu berapa banyak. Kita pengesahan amalan ni apabila waktu kita mati besok. Baru amalan itu dikira oleh Allah Ta'ala kerana apa? Kerana waktu kita hidup dalam dunia ini, setan ni memang suruh kita ungkit supaya hilang pahala kita. Betul tak? Kan nak bercakap kan? Wih, gigil nak bercakap.
Dulu masjid tu aku yang bagi, aku yang nak sebut dia. Setiap kita dah bagi masjid tu 10,000, setiap kali lalu depan masjid tu nampak 10,000 berkibar-kibar kat atas tu 10,000. Sebab itu jaga bab, jangan kita mengungkit dan menyakiti hati perasaan orang yang kita bagi. Tolong tolong. Sebab kita yang kena tolong diri kita. Dan ingat baik-baik, sebab itu bila mana orang berterima kasih dengan kita. Contoh terima kasihlah Pak Ji. Dulu kalau Pak Ji tak tolong saya, saya tak masuk universiti. Dulu kalau Pak Ji tak tolong saya, saya jadi orang tak apa-apalah. Maka waktu tu bagaimana kita? Maka balikkan kebaikan itu kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah lah yang membantu. Kan nikmat kan? Bukan berdehem-dehem. Terima kasih Pak Cik ya. Dulu Pak Cik bantu saya. Kalau tak haram, jadi apa? Lepas tu, bagus. Macam itulah dia. Faham? Sekali lagi aku nak dengar. Sekali lagi. Bagus. Bagus. Macam inilah. Ingat. Jasa. Jasa. Okey. Satu. Dan yang kedua, ingat. Dalam hal berkaitan terhapusnya amalan sebab riak. Menunjuk. Bab berkaitan dengan amalan. Nak sedekah, tunjuklah. Ambil tabung tu lalu, masuknya 20 sen je. Tapi digoncang tong tu. Kenting, kerang. Sebab apa? Sebab nak tunjuk sedekah. Atau, nak sedekah ni. Assalamualaikum. Sedekah ni. Sedekah apa tak? Faham tak? Tunjuk. Akan. Kita buatlah amalan. Dan yang ketiga, ingat. Tidak ada amalan yang baik. Kebaikan pahala itu apabila mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kerana apa? Kerana beriman kepada Allah, iaitu pengesahan amalan, niat kerana Allah Ta'ala, dan hari akhirat tu dia tak nampak akhirat. Orang yang tak nampak akhirat, dia tidak akan melakukan amalan yang baik. Faham? Ini ada tiga benda lah yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Dan insyaAllah, iaitu mudah-mudahan amalan ini kita dapat jaga, kita dapat bawa daripada dunia sampai akhirat. Sila, saya buka soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlah binti Muhammad Saleh. Nak tanya satu soalan Ustaz. Kita sering kali berkira-kira tentang pahala. Adakah benar dengan pahala tu kita boleh menjamin masuk ke syurga, Ustaz? Minta pencerahan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Ini kita cerita bab pahala syurga. Pahala syurga. Betul ke bila kita beramal dapat pahala masuk syurga? Betul tak? Agak-agak betul tak? Betul dah ada jawapan ni. Okey. Baik. Okey. Ini selalu banyak orang sebut, kita buat amalan dengan amalan ni bukan kita masuk syurga. Akan macam mana tuan? Okey. Saya nak sebut di sini. Allah lah yang berpesan kepada kita dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-19. Apa Allah pesan kepada kita? Ibu Ramlah, kita dengar baik-baik apa pesan Allah Taala kepada kita. Pertama, bila mana Allah sebut dalam surah As-Sajdah ini ayat ke-19, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa amilussolihat falahum jannatun ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Subhanallahu azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka bagi mereka jannah, iaitu syurga, tempat mereka itu didiami atau tempat kediamannya itu di syurga. Bagi pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nampak tak Allah sebut? Allah sebut dengan terang dan nyatanya. Orang yang buat amalan yang baik, tempatnya masuk dalam syurga. Kerana apa? Kerana pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan kita sedia maklum. Kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Kita sedia maklum. Kalau nak bandingkan amalan kita dengan amalan, iaitu amalan apa? Amalan merasa teh tarik. Kan? Memang jauh beza. Contohnya, amalan kita ni dengan amalan dapat merasa teh tarik. Betul tak? Kalau kita dapat rasa teh tarik ni, agak kita nak ganti amalan tu berapa banyak tu? Itu amalan teh tarik. Belum amalan apa? Saya nak sebutlah. Maaf kalau ini agak, tapi amalan kentut. Ini betul. Ini jangan malu nak cakap. Ini betul. Semua pernah kan buat kan? Tak kembung kentut, babe. Tak kentut, kembung perut kan? Agak-agak nikmat tu dengan solat subuh kita pagi tadi agak-agak macam mana? Agak-agaklah. Subuh pagi tadi kan solat.
dengan sami Allahu liman hamdah, rabbana lakal hamd, Allah. Agak-agak macam mana? Tapi kita kena faham, seorang ini masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nak mendapat rahmat Allah taala itu, hendaklah ia menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Siapakah amal orang yang dikatakan amalan orang hamba yang soleh dan solehah? Orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Orang yang mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan daripada Allah. Barulah senikmat. Kita dapat masuk syurga betul. Sebab kita kena jadi orang yang bertakwa. Bukan nanti keluarkan statement. Alah, tak sembahyang pun tak kisah. Sebab apa? Kita masuk syurga bukan sembahyang. Masuk syurga dengan sebab apa? Rahmat Allah Ta'ala. Tapi pernah tak kita fikir bagaimana nak dapat rahmat Allah? Betul tak? Nak dapat rahmat Allah macam mana? Dengan jadi orang yang bertakwa. Kalau kita tak dapat, iaitu meraih rahmat Allah Ta'ala dengan amalan kita, maka usahakan bagaimana dapat menyempurnakan amalan tersebut. Betul tak? Kalau kita solat, ada adab-adab solat, betul? Kalau kita puasa, ada adab-adab puasa. Kalau kita pergi haji, ada adab-adab, iaitu melaksanakan kesempurnaan haji. Betul tak? Sebab nak cari iaitu sifat takwa. Sebab itu berhati-hatilah. Ya? Carilah kesempurnaan amalan. Sebab dengan amalan itu ada disebut iaitu khauf dan raja. Tahu-tahu khauf dan raja? Iaitu dikatakan kita takut. Sentiasa kita takut. Dan raja itu iaitu apa? Kita berharap supaya amalan kita ini Allah terima. Kan? Macam lepas saja kita berbuka pada bulan Ramadan yang lalu kan? Kan kita minta, ya Allah Tuhanku, engkau terimalah, kabulkanlah segala amalan aku. Kerana apa? Kita minta supaya Allah terima amalan kita. Lepas solat, ya Allah Tuhanku, engkau terimalah amalan solat aku, ya Allah. Ya Allah, engkau terimalah amalan sedekah aku, ya Allah. Kerana kita minta supaya Allah terima. Kerana dengan Allah menerima amalan kita itu, maka Allah datangkan rahmat. Dengan rahmat itulah kita ada kelayakan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jangan takutlah bab syurga. Jangan takutlah bab nak masuk syurga. Jangan takutlah kita nak sebut kita ni ahli syurga. Kenapa nak takut sangat? Kenapa? Memang itu tempat yang dijanjikan kepada kita kan? Apa yang perlu? Kita usahakan betul? Dengan amalan-amalan yang soleh. Ini takut syurga, nak syurga. Entahlah, tak tahu dapat ke tak dapat. Aku pun tak apa. Dah tak tahu dapat ke tak dapat. Dah confirm tak dapat, Pakcik. Dah confirm tak dapat. Kita ni kan patut dia kira. Ha? Allah nak bagi syurga? Ya Allah, bawahnya itu ada apa? Ada, iaitu sungai yang mengalir. Ada sungai susu, ada sungai madu. La ilah Allah, macam-macam. Semua kita akan dapat kebaikan. Jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Masih kita berada dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah kaji buat perkataan tadi bagaimana kesempurnaan yang perlu kita cari dalam melakukan ibadah. Perlu ada khauf dan raja, iaitu apa? Kita perlu ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah dan mengharap supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terus buka soalanlah. Seterusnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Zabedah binti Cik Had ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Ustaz, apakah amalan yang mudah diamalkan serta mendapat redha Allah? Alhamdulillah. Puan Hajah Zabedah binti Cik Had eh. Ya. Alhamdulillah. Suaranya tu betul-betul eh. Tegas. Nampak sangat tak mengantuk tu. Bagus. Maklumlah tadi saya tengok dah lepas bersenam. Bagus. Ini betul tau. Apakah amalan yang mudah lah. Kita nak buat amalan yang payah-payah. Bukannya tak mampu. Kurang rajin. Betul eh? Betul dia betul Ustaz. Mengaku sungguh orang kat sini. Bagus. Yalah nak bangun malam sepanjang malam pun tak larat. Betul eh? Ini mana? Apakah amalan yang dibekalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Supaya kita ni mudah dan beramal. Dan mendapat redha daripada Allah SWT. Dan mengundang rahmat Allah daripada Allah Ta'ala. Iaitu apa? Mengundang kasih sayang daripada Allah SWT. Kalau kita lihat Nabi berpesan kepada kita. Dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, maka kalau kita lihat Nabi berpesan iaitu
kalimatani hafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Apakah dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dah tahu kan? Ha, saya betul Ustaz, saya tahu amalannya tu terlupa aja. Betul eh? Betul juga tu, sedih betul aku cakap. Ini betul tak? Betul. Eh, benda yang disebut oleh Nabi SAW iaitu dua kalimat yang begitu ringan. Ya, pada lisan nak sebut ni bukan payah sangat pun. Senang aja nak sebut. Maka namun berat daripada seri timbangannya. Besok dekat akhirat amalan itu ditimbang. Maka berat amalan itu banyak iaitu amalan tersebut pahalanya. Dan disukai, dicintai oleh Ar-Rahman. Siapakah Ar-Rahman? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu sama-sama ibu-ibu ayah. Iaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Buatlah amalan tersebut. Sebab itu saya nak pesan ya. Akhir zaman ni memang saya nak sebut ilmu ini begitu banyak. Ya? Ilmu berkembang begitu hebat. Teknologi berkembang begitu hebat. Tapi kalau kita lihat amalan mula berkurangan. Betul kan? Eh? Jadi kita ni dituntut oleh Allah SWT untuk melakukan amalan yang soleh. Buatlah amalan. Dua perkara dia yang cukup mudah yang nak disebut. Iaitu apa? Iaitu dengan sebut subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Benda itu yang menjadikan satu amalan yang mengundang rahmat kasih sayang daripada Allah. Dan yang akan memberatkan timbangan. Dan itulah satu amalan yang dianjurkan dan diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW. Supaya kita dapat mengamalkan. Satu. Yang kedua disebut iaitu pada hadis yang lain. Kalau kita lihat hadis ini juga disebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'ata wa tis'in nasman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Hadis ini kalau kita lihat, Nabi pesan kepada kita, amalan kedua eh, saya nak sebut iaitu apa. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, yang menghitungkannya, yang beramal dengannya, nescaya mereka akan dapat masuk syurga Allah. Bukan payah sangat tahu ibu, ayah-ayah. Cuma kita membaca Asma'ullahul Husna. Siapa yang dah hafal, jangan angkat tangan. Bagus, semua dah hafal. Faham? Okey. Eh, tapi itulah. Memang senang kan? 99 ada nama. Ha, kan? Maka itu yang susah kita nak hafal, betul tak? Ya Allah, hai cucu balik. Tadika baca Asma'ul Husna. Ya Allah, kita pun ikut cucu berhenti. Kita berhenti. Ya Allah, mengaku lagi. Ya Allah. Cucu berhenti, kita berhenti. Cucu tanya kat kita, nanti tanya ustazah tu. Ini apalah dah diberi susu Q plus apa semua apa. Pun tak apal-apal macam mana ni. Ini lembab ni, ini tak bagus ni. Ini apa, lemah ni macam atuk kau. Dia nak salahkan suami dia juga macam atuk kau. Padahal, iaitu apa? Sebab kita tak menghafal. Sebab kalau kita dapat mengamalkan, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Minta kepada Allah Ta'ala doa yang baik-baik melalui Asma'ul Husna. Dengar sekali pagi, dengar sekali malam. Maka Allah selamatkan dua keadaan hidup kita tu. Bacalah bukan payah sangat pun. Saya tak boleh hafal. Satu hari satu hafal, satu nama. Tak boleh agak-agak. Satu hari. Kalau tak boleh jugalah, makan kismis banyak-banyaklah. 99 hari, 3 bulan 9 hari. Takkan tak hafal, betul tak? Agak-agak boleh hafal. InsyaAllah hafal. Saya bersemangat nak hafal. Tapi balik pun saya biasanya lupa nak menghafal. Tak apa-apa. Apa. Itu kita kena tingkatkan usaha. Ya? Eh, ini ada dua amalan. Hari ini kita sama-sama kongsi. Seluruh Malaysia kita kongsi. Sabah, Sarawak, Brunei, semua kita kongsi. Singapura kita kongsi. Mudah-mudahan kita semua beramal dekat dapat amalan yang soleh. Dengan dua amalan tadi saya sebut iaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahul azim. Betul? Yang kedua iaitu Asma'ullahul Husna. Saya terus buka soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Safarina binti Mak Daud ingin bertanya satu soalan kepada Ustaz. Kita selalu berkira mendapat pahala ganjarannya di akhirat. Adakah kebaikan pahala kita juga dapat di dunia?
Ya, ya. Terima kasih banyak. Ya. Ha, alhamdulillah. Oi, bahasa baku tu. Eh, betul ya, bahasa baku. Okey, okey. Terima kasih Puan Sabarina. Eh. Sabarina Daud. Okey. Minta maaf. Okay. Ini gurau-gurau. Eh. Okay. Eh, tapi betul tau. Bahasa betul. Eh. A-D-A ada. Kan? Kan? Okey. Ada saya, S-A-Y-A, saya. Kalau orang Johor saya JDT, saya. Rupanya saya. Betul, betul, betul. Betul, betul. Baik, Puan Sabarina. Adakah? Betul tak? Adakah? Pahala ni pahala kita dapat. Betul, betul. Ini saya cakap. Bukan saya rajuk, saya cakap. Eh, betul tau. Sebab itu, kamal ni, amalan ni kita nampak selalu ke akhirat. Betul tak? Itu satu perkara yang pasti. Tetapi bagaimana nasib kita kat dunia? Amalan kita yang baik. Sebab itu Allah datangkan pesanan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah sebut. Allah terangkan kepada kita supaya kita faham. Iaitu apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahul hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsana bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallahu azim. Dalam ayat ni Allah berpesan kepada kita, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh, iaitu amalan-amalan yang baik, tak kira sama ada mereka itu lelaki ataupun perempuan, keadaan mereka itu beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah janjikan kepada mereka itu kehidupan yang baik-baik. Allah janji, hidup ni Allah akan hidupkan kita dengan hidupan yang baik-baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Rupanya kalau orang ini buat baik dalam dunia, maka Allah jamin kehidupannya itu jadi kehidupan yang baik-baik. Contoh amalan baik, kita cari rezeki yang halal. Kita apa jaga makanan kita itu daripada dapur. Jaga rumah tangga ibu bapa sekalian, ingat eh. Ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton yang dirahmati sekalian, jaga rumah tangga bukan daripada ruang tamu, daripada dapur. Yang dikatakan dari dapur itu masukkan iaitu rezeki-rezeki yang baik, yang halal, insya-Allah keluarga kita itu akan diberkati oleh Allah Taala. Itulah baik. Itulah pahala, itulah balasan yang bagus. Betul tak? Ya Allah, dengan kebaikan itulah kita dapat iaitu rumah tangga yang disebut mawaddah dan rahmah. Ya Allah, dapat rasa nikmat kurniaan daripada Allah. Adanya isteri, adanya suami, adanya anak-anak, adanya iaitu apa? Adanya apa kehidupan, ada pekerjaan. Kan nikmat kan? Saya tengok ibu-ibu ayah ni semua otai-otai tau. Tentang otai, all-timer. Semua muka tenang senyum. Sebab apa? Semua dah ada kan? Ha, itu yang kadang-kadang tak nak baca doa tu. Nak apa, dah baca doa banyak-banyak. Apa? Aku dah pencen, semua ada dah. Kereta ada, rumah ada, duit gaji ada. Nak apa lagi imam tu banyak-banyak baca doa? Dah ilah, ilah imam tu. Ha, ni muka pencen-pencen ni. Ini cerita-cerita. Nikmat tak? Ha, ni muka semua ni muka nikmat senyum. Apa sahaja? Anak saya dah. Ha, ada betul eh? Anak ada. Harta ada, semua ada. Okey. Ha, kan? Ha. Bini ada satu je. Ada satu je. Ha, contoh. Ha, maknanya Allah bagi yang baik. Kehidupan yang baik. Maknanya keluarga itu mengembirakan kita. Kurniaan Allah Ta'ala itu gembirakan kita. Kita gembira tak? Gembira kan? Ya Allah, dapat cucu gembira. Dapat anak gembira. Dapat isteri gembira. Semua gembira. Sebab rahmat daripada Allah. Kerana kita mengerjakan amalan yang soleh. Taklah bawang-bawang bengkak. Tahu tak bengkak? Ha, bengkak tu jamak kalau bengkak. Ha, tengok bini, Allah. Hidup lagi, Allah. Suami pula. Hai bang, tadi dah berdengkur sebab. Itulah. Tak ada rasa apa, ya Allah. Ha, ini kena faham. Eh. Allah jamin iaitu apa. Diberikan kepada kita barakah. Iaitu apa yang dikatakan barakah. Ziyadatul khair, ditambah kebaikan dalam diri kita. Akan jadi orang yang soleh dan solehah. Keluarga kita, anak cucu keturunan kita daripada iaitu orang yang soleh dan solehah. Harta kita itu Allah pilih diberi makan kehidupan kita dengan diusahakan dengan iaitu harta yang halal lagi baik. Faham eh? Cukuplah untuk pagi ini sikit yang kita bincang dalam program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya yang baik itu datang jua daripada Allah. Dan yang buruk itu datang dari kejahilan. Saya sendiri saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita akan bertemu semula di masa yang akan datang. Doakan saya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'tatana. Allahumma inna na'udzubika min al-hamni wal dan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal buhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya akhiri kalam saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me your hand, I will give you my heart. Oh, every day is a brand new start. His words are